Apakah hukum orang Islam yang ada duit tapi tak nak masuk ibadat korban? Dia rugi besar dia. Kenapa? Kerana dia antara yang menjadikan mudah kita berjalan pada hari kiamat dengan sebab korban kita. Kerana korban kita ini menyenangkan hati orang miskin. Nah, batu ada hadis yang berbunyi azimu dhahayakum fa innaha matayakum yaumil qiyamah, besarkan korban kamu kerana binatang korban kamu memudahkan perjalanan kamu pada hari kiamat nanti. Nah, kita ni berbuat objek. Orang kata berapa sebahagian? 700. 700. 100 lebih dia. Ada besar kucing lembu. Nampak tak? Nah, 100 lebih seorang. Nah, ha. Lepas tu dah boleh pula 500 murah kali. Nak kuruh pula. Nak kuruh. Ha, dengar baik-baik ni. Kurus makruh. Ha, jaga baik. Kuruh makruh. Makruh tu maknanya perbuatan kita memilih itu tidak disukai agama. Ha, ha, batu Nabi dia masuk ok gemuk. Ha, ha, dia masuk gemuk. Tapi sah ok kurus. Okey, tapi perbuatan tu makruh. Kuruh kering tidak sah. Kuruh kering lembu. Motosikal lalu balik lembu. Lagi kena angin, tak? Ha.